Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini aku ada di Suraluka Interactive Zoo guys. Tapi kalau biasanya kita ke sana tuh, kita hari ini khusus spesial ke terrarium dan reptil. Tuh, Suraluka. Langsung aja ya. Langsung aja masuk guys. Sebenarnya udah masuk dari tadi nih. Nah, langsung ketemu sama masnya. Halo mas. Halo. Nah, kita mau lihat koleksi di Suraloka nih. Ya. Terutama reptilnya ya. Di sini ada apa khusus? Reptil? Reptil, terus... Aquatic. Ada ikan piranha, ikan hiu, anemon, sama ikan laut. Oke, nanti beberapa reptil bisa kita handle ya? Ya. Itu sehari-hari bisa dihandle atau cuman gara-gara ini? Sering dihandle sih. Sering bisa juga? Ya. Oh iya. Oke, langsung pertama. Tapi ini ada satu yang menarik perhatian mata guys. Para piranha ya mas? Iya, piranha. Piranha guys. Piranha. Oh, ini makan sesama kadang-kadang cuy. Tuh. Wow, ada berapa ekor nih mas? 50-an ada. 50-an ada ya. Iya. Pakannya apa? Kalau di sini? Daging lili, kadang daging ayam. Daging lili, ayam, langsung cemplung gitu ya? Oh ini ada ikan? Iya, ini kalau pakannya. Jadi kalau menghindari dia makan-makan. Makan-makan. Nah, dia makannya kanibal ya. Red belly ya mas? Red ini. Belly piranha. RBN. Dulu zaman tahun berapa ya itu? Jadi hama cuy, saking banyaknya kan di pasaran, jadi murah. Sekarang kayak udah jarang lagi. Jarang. Oke lanjut, di sini ada biawak. Nah, biawak apa nih mas? Ini makrei. Makrei ya? Ya. Biru ya mas dia? Blue Tree Monitor. Blue Tree Monitor ya, warnanya biru tenan nih guys. Tapi yang paling gokil sih dari ini tuh kandangnya cuy. Ini pakai temper. Edan ya mas. Temper glass ya. Ini edan ya, tebelnya loh. Berapa 1 cm po ini? 8 mili? 10 mili kalau mas 10 mili, dan bagus. Dan ada lampu ya mas, lampu penghangat. Untuk ini dan penghangat sinar matahari juga. Udah makan nih mas? Mana? Ada demo makan itu nggak? Udah kemarin. Udah kemarin ya? Iya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia tuh adalah sesuai namanya ya, Blue Tree Monitor. Biawak pohon. Biawak pohon warnanya biru. Lanjut mas. Ada apa nih? Dumpy Frog. Dumpy Frog. Ini. Dumpy Frog itu dia apa namanya? Dari mana sih, Mas? Dari Papua. Amerika, Amazon. Hah? Dari Amerika apa ya? Amerika. Amazon. Lupa ya. Amazon. Nah, atau nanti cari googling sendiri, guys. Atasnya sini ada corn snake. Ada corn snake. Halo. Bisa keluarin nih? Oh, bisa. Mau. Waduh. Saya cuma bercanda tadi sebenarnya. Bisa beneran ternyata. Oh, bisa di sini. Ini ada isinya toh? Nanti kamelian nanti. Oh bisa ini. Ini juga karena tadi judulnya interaktif zoo ya, jadi kan bisa berinteraksi. Yang penting yang jinak aja. Yang jinak aja tapi. Oh, yang buas-buas, wah, antar. Oh ini jinak ya? Jinak banget ini. Corn snake ya? Iya. Untuk nyokot nggak mas? Nggak. Aman. Nggak tolong? Iya. Sering dipegang boy ini? Sering dipegang. Iya guys. Aman jadinya. Corn snake. Apa ini morphnya mas? Tahu? Amel. Amel, albino Amel. Ya. Amel lanistik ya. Cakep. Tuh. Lesep-lesep senengannya. Wih. Lucu wih. Jangan ya bro. Cakep. Umur berapa nih mas? Ini udah 3 tahunan ya. 3 tahunan ya. Tapi udah dewasa nih ya. Udah dewasa. Udah siap lah. Buat klik. Oke dah. Yuk balik. Lucu ya. Ini nyangkut. Oh nyangkut. Waduh, nemplek ning ndiki. Oh, masuk tas. Mau pulang kete, Mas? Iya. Oh, nyangkut tenanan iki. Nyangkut tenanan. Waduh. Ya, aman. Bisa ya. Oke. Jangan anaconda aja yang nyangkut. Oh. Ada lagi di sini nanti. Ada nanti. Bisa. Bisa. Nah, nyangkuti banget ya ini. Waduh, dia nyaman kayaknya ini. Waduh. Oke, berbahaya. Masuk dulu. Corn snake, Amel. Untuk kandangnya dia keren loh. Ini pakai apa nih mas namanya? Terrarium. Terrarium ya. Cakep. Untuk pemandangan juga oke dilihat. Buat pajangan di rumah juga bisa banget. Ini masih ada di kembok mas. Kembok dulu. Nanti kalau lupa, heboh.
Ipoh lagi. Sambil masnya ngunci, kita lihat di sebelahnya guys. Ini apa ya? Milk snake. Atas di atas. Mantas. Walah. Gak gitu guys. Ini ya. Mantul lah itu kelihatan gak di atas tuh. Ini gak berbisa tuh mas? Enggak. Cuman dia agak jumpy. Jumpy? Oh. Oke, okay. Milk snake. Entah karakternya, entah emang gara-gara jarang dihandle, tapi sering sih dihandle. Oh. Oke. Okay. Retik nih ya. Retik normal. Oke. Okay. Ini harus benar-benar terkunci, guys. Kalau mau coba apa tuh? Milk snake? Milk snake. Gak usah deh. Oke. Okay. Kayaknya mirip-mirip tadi ya. Yang agak beda aja. Cobra ada mas? Insul? Waduh. Loh, ini anaconda? Anaconda babynya. Gak bisa ya, pegang ya? Wah nyetrek ya mas. Nyetrek ya? Gak berani. Aku juga, wah. Ini kena. Kena. Waduh. Memang karakter anaconda gitu ya? Nyetrekan. Itu anaconda juga nyetrekan? Gede ya itu. Wah iya lagi. Ini yang yellow. Yellow. Yellow, yellow anaconda. Jadi anaconda itu ada dua cuy, ya toh? Green sama yellow. Yellow. Nah, ini yang yellow-nya dan memang dua-duanya karakternya bangsat. Wah, bos, enggak bisa Cina itu. Iya. Bangsat semua. Sejina-jinanya ya. Lagi dipegang, diam, cek, tiba-tiba cek. Kayak gitu. Anaconda memang begitu, guys. Ada yang apa? Mana ini? Oh, umpet. Apa, Mas? Water tiger. Iya. Water tiger itu lokal enggak sih? Lokal. Lokal ya. Ini anaconda Indonesia nih. Anaconda Indonesia. Apa? Alah namanya apa? Pak bukan kadut, bukan kadut. Beda lagi. Bukan kadut ya. Bukan kadut. Ini water tiger ya. Ini malah lebih sering ini keluar di sawah-sawah ya. Sawah-sawah. Lanjut Mas, tadi kelewat yang apa? Situ dulu. Dari mana ya? Bawah tadi. Oh, ini Pac-Man. Pac-Man. Ini Pac-Man, guys. Buka aja kalau tuh. Kan. Buka. Oh, itu enggak dikunci ya. Tuh guys, Pac-Man Frog kandangnya cuy, mantep. Ini UVB juga mas, lampunya? Ini lampu biasa apa? Biasa. Kayak display. Oh ya, display. Soalnya di sini kena sinar tuh, sebelah sini. Oh oke. Okay. Ininya kokpit ya. Ini kalau ada tikus langsung hap nih. Hap nih. Gak usah tikus tanganku biasanya ya. Tangan ya, langsung kan? Masuk. Masuk, wah jebar banget mulutnya. Tapi nggak sakit ya kan? Nggak biasa. Biasa, cuma ada lengket-lengketnya gitu guys. Nah ini jangan lupa ditutup nih. Wah ini. Nah, ini yang apa mas? Kupier? Cayman. Cayman. Cayman ada dua kan? Dua Cayman. Ada Kupier sama dua. Iya. Dua kan ada dua tuh mas? Dua Cayman. Kupier sama apa? Aku juga lupa guys. Coba ciri-cirinya tuh mirip-mirip sih. Coba apa guys? Tulis di kolom komentar aja. Ini sama nih? Sama. Ada dua. Sama guys, ada dua. Nyokotan juga ya. Wah, meri. Saya tidak mau donor darah ya. Wah ini dada merah dong. Dada merah ya mas, ini display itu kenapa itu? Biasa loh, tarung. Tarung ya, itu sorry mantul ya guys. Oke lanjutlah. Sini tadi yang belum. Ada tarantula. Tarantula cuy. Ngumpet di dalam ya. Ngumpet di dalam. Tuh ada di dalam guys. Sorry mantul ya, kalian harus jeli lah pokoknya. Mau dibuka gak apa-apa? Ah, bisa? Ah, lompat mas? Enggak, dia enggak lompat. Halo. Gede lho iki. Gede. Gramostola pulcipres. Mas wani toh. Enggak nyopot apa? Semoga. Waduh. Wih, keluar dia coy. Halo. Woi. Anjir. Ini makan apa Mas gini? Kemarin tak pernah tak kasih pinkis. Sikat masuk. Masuk. Anjir. Tapi setelah itu 2 minggu gak makan. Oh, kekenyangan atau? Emang takutnya apa namanya? Oh, memang sengaja deh. Abdomennya itu pecah tuh. Anjir, iya toh. Banyak makan. Ini berarti kayak emprit burung gitu masuk ya? Tapi enggak tuh ya? Enggak masuk. Mencit sisa, ya? Sisa. Mencit sisa, mencit. Kalau pinkis, habis dia. Oh, pinkis ya, benar-benar pinkis. Sudah. Oke. Ini retik biasa ya? Ya, itu apa ya? Ini mas bukanya? Tarik bawah. Oh, tarik bawah. Oke. Nyetrekan tadi. Nyetrekan ya, nggak usah lah ya ini. Nih, retik guys. Ini versi kecilnya, bisa max size-nya sampai 7 meter. Bisa lebih. Lebih ya. Apalagi retik, di... Retik, wah. Ngeri. Ngeri. Ini anaconda tadi. Ini, nah, bisa dibuka mas. Tidak, terima kasih. Apa ini tadi? Green insularis. Insularis ya.
Insularis guys, hijau. Ini yang ujung ekor merah. Ini ya, insularis ya. Ujung ekor merah itu pas banget lagi turun ekornya. Oh, dia mencari mantul ya? Tak buka ke apa? Oh, ya mantul ya, Mas. Hah? Serius? Lompat tak? Enggak. Iya, enggak nganu. Nek meh, kameranya aja tapi enggak iya usah sama. Ini sak panjang ke lo kameranya lo. Nih, kalau kalian pengen lihat ya, guys, biar seru. Ini mau di handle Mas ya? Tidak dong. Berbahaya. Green Insularis, nanti di sebelahnya ada soal layar, masih ada guys, dan ini nanti di baliknya tuh ada lagi, nanti kita review ya, khusus reptil hari ini. Nah, nggak ada Mas, keboknya so, kunci ini nggak ada nomornya. Waduh, sisi lupa, ya terasa Mas, nek anu oh, kayaknya nih nggak usah aja ya, nggak usah gitu. Memang demi keamanan, oh, demi keamanan kuncinya juga dibuat susah guys. Ini makannya apa? mencit ya? Mencit masuk. Oke, okay. Green Insularis, next kita ke Soa. Ini lagi-lagi kandangnya bro, Soa VIP. Ini bisa dibuka kok? Enggak ya? Bisa? Jinak dia? Apa jambi? Apa ya? Yo, nah itu pas di pintu itu jinaknya Soa tetap lari ya? Lari cantik dia. Apa ya kandangnya? Oi, ini kalian kalau mau niru kandang tuh yang kayak gini, kalau buat di indoor rumah tuh, sorry mantul, dari sini aja. Nah nih, Soanya cakep tuh, lapar bro, itu makananmu di situ, ada feeding dishnya tuh guys, segede gaban tuh. Situ ada apa biasanya ya. Nah, ini kalau kalian lihat kedip-kedip, ini adalah gelombang apa cahaya ya di kamera, jadinya kurang enak dilihat. Oke, sambil nunggu dibuka kita review singkat sini. Ada anaconda yang jelas tidak bisa di handle cuy. Nih masih mencari-cari apakah cocok. Udah buka guys, soal layar sekarang soal pasaran berapa sih Mas? Soal segini itu 400-500 dapat sih. Masa iya? Ya. Oh, murah. Cuman banget apa namanya WC-an itu loh. Oh, jadi ya. Nyabut, lari, wah, komplit ya. Komplit. Paket komplit nyabut, lari, nyopot. Ini udah lama nih ya. Aman. Lama. Halo. Ini jantan semua, Mas, kok jantan betina? Jantan betina, apa? Betina yang mana? Oh, ini betinanya. Betinanya lebih gede. Eh, yang mana? Ini. Ini betina. Oh iya. Ini saking jumbonya ya, betinanya layarnya sampai lebar juga. Ini lebih lebar tapi bedanya ini guys, kalau jantan dia lebih lebar, ini itu ya lebar panjang gitu, kayak betinanya lebih panjang. Halo. Wih. Halo. Ya. Cakep ya, gede banget wih. Teng. Kayak masih curiga dia. Gendut banget sih tapi ini. Lucu ya. Nih, soalnya ini udah max size ya, paling besar ya, paling gendutan dikit sih. Ini nggak masuk gendut sih, aku lihat Soa biasanya perutnya kecil-kecil. Kecil ya. Nah, itu tuh ya. Mantap. Oh, kandangnya tadi kalian udah lihat ya, pakai kayu. Itu lampu ini ya Mas, UVB ya? Ini ya. UVB ya, pakai bukan lampu biasa coy, bukan lampu yang cuman untuk penerangan, jadi ada fungsinya juga lampunya. Nah, di sini masih ada lagi beberapa rep. Kecil dari ini tadi ya, makrei kita balik ke sini kan tadi. Nah, kita dari sana aja yuk. Oke Mas, izin review yang ini. Iguana nih. Iguana. Spinitail ya. Mau keluarin? Bisa mau? Bisa. Zombie banget Mas. Tapi lumayan. Enggak, zombie gitu sih. Nah, kita ini pertama kalinya nih kalau aku handle nih black spinitail. Ini sudah juvenil lah ya. Cupe ya Mas, rada besar. Udah agak besar. Juvenil. Wih, panana nih, nanti lihat. Seru kata. Ini apa sih, Cuk? Uromastix. Nah. Wih, sudah dikeluarin, kaget saya. Wah. Agak jambi ya, jambi dikit
Black spinetail iguana coy. Ini dia. Cakepnya. Benar-benar sesuai namanya ya. Tailnya berspini alias berduri, guys. Ini makannya apa, Mas? Serangga, sayuran. Mau. Serangga masih ya dia. Serangga masih coy, sayuran serangga. Nah, apa ya? Kasar-kasarnya sih mirip Siklura cornuta. Si badak. Balik coy. Ini pakai lampu enggak sih dia? Enggak. Ini solar. Oh, solar dulu. Ya, pemanas cuman enggak dinyalain. Enggak dinyalain. Oke. Okay. Udah agak panas soalnya. Black spinetail cuy, cakep. Ada satunya lagi itu banana, banana spinetail kuning. Iya. Ini nggak ada ya, Mas? Di sini nggak ada. Ya. Banana belum ada. Dulu waktu pertama kesini belum selengkap ini juga cuy. Gokil sih. Sekarang sudah semakin lengkap. Nah ini kita next yang bisa dihandle aja lah. Oh, ini apa ini? Retik. Apa ini retiknya? Anjay. Apa guys, ini guys tokek rumah itu tokek gecko itu yang apa namanya, granit. Oh, dia map ya ini? Morp granit tuh, granit. Yang satunya? Kok yang satunya hitam aja sih kayak hitam biasa ya, tapi kadang sok balik normal sih yang hitam itu. Balik normal itu gimana? Kayak tokek normal itu. Tapi kalau mopnya black ya, ya apa? Kalau yang atas granit. Granit white itu. Jadi mungkin ada yang belum tahu nih, tokek ini sekarang udah nggak dikejar-kejar lagi oleh pemburu tokek apa? Nyari 1 meter dan lain-lain. Nah, sekarang ada itu yang warnanya unik-unik. Ada unik-unik warnanya, guys. Tetap tokek, cuman warnanya macam-macam. Ada ya. Macam-macam, Mas. Putih, ada putih, terus albino. Albino. Blonteng-blonteng yang apa? Pite-pite. Candy. Ah, itu candy lah, itulah. Keren-keren. Nah, itu sedang dikembangbiakan juga. Oke, lanjut. Ada BTS Blue Tongue King ya. Panana. Gede banget ini udah. Kayak ngeri nek gitu kok, Mas. Kenapa? Gigit ini. Nyokot ini. Selain nyokot, Blue Tongue King ini punya satu jurus lagi. Kalau ngising atau kalau pup, bau banget. Bau sekali taiknya ya. Soalnya makannya juga apa ya? Jangkrik ya? Ya, di sini udah mau ayam sih dah. Ayam. Wah. Jangkrik mau, udah gede banget ayam sih. Mau. Soalnya ukurannya udah besar banget, nek jangkrik kayaknya butuh sakon sendiri. retik. Anjay, retik tiger lagi, bro. Ya, ini CB sini. Oh, CB sini? Ada indukannya berarti? Di belakang. Oh. Yang gede. Ini. Terus ini. Oh, ini juga CB. Yang keluar titanium. Titanium? Jackpotnya nih ya? Iya. Titanium, bro. Terus albino-albinonya. Dari satu induan? Iya. Normal depan tadi? Masih satu induan. Walah. Albinonya keluar satu. Ada beberapa sih, cuman seleksi alam. No. Oh iya iya. Wah, gokil ya. Tiger keluar albino sih, keren. Lanjut. Ada leopard gecko, guys. Mana? Mesti sembunyi. Oh, itu di dalam batu, guys. Enggak kelihatan. Ini hewan ramah, sangat-sangat ramah. Ramah lingkungan, ramah di kantong, ramah maintenance. Aduh, enggak maaf. Dengan kandang seperti ini, wah VIP. Bisa dia keluar, nggak mau keluar. Yang kata gua ada telu. Ada tiga, guys. Halo, toeng. Absen sih. Apa nih, guys? Mopnya, guys. Tebak-tebakan. Apa, Mas? Super Snow sama enggak lupa. Saya ingatnya kayak Super Snow mu ya, tapi ya tergantung. Udah enggak ngikutin gecko aku. Tangerine, Super Snow, lah itulah pokoknya. Apa ini? Anjay. Emerald Trisking, guys. Lamprolepis smaragdina. Ini dari mana ya, Mas? Ingat enggak? Kita bukan di Jawa enggak sih? Bukan di Jawa. Ya? Dari luar toh? Luar. Emerald. Oke, lanjut. Nah, ini dari luar nih ini. Si Uro Mastic dari Arab. Arab ya dia? Iya. Oh, jadi harus panasnya pol. Wah, pol panas ini. Pol panas ini. Makannya apa, Mas? Nah, ini. Makannya dia serangga. Serangga toh? Oh, aku pernah lihat tuh ada ini, apa? Yang otek. Benar enggak? Makannya otek burung tuh loh. Apa jenenge? Kayak makan burung terkuku, perkutut enggak ya? Biji-bijian ini. Oh, biji-bijian. Enggak. Dia serangga full ya? Serangga. Serangga full. Enclosure-nya bagus ya. Ini
Arab, suku Arab juga gak? Ini dibikin seperti Ya. Keren ya. Bisa besar lagi tuh, itu masih kecil kan? Masih kecil itu. Masih kecil. Besar, terus gedenya itu hampir kayak segini gede lah. Sepanana? Oh, ini kelewat Sulkata lah guys, kalian guys sering lihat ini ya. Iya. Banyak. Familiar lah. Iya. Kura darat 1000 umat. Ada ball python. Ball python. Bisa juga mas? Bisa. Kalau yang nggak pakai gembok-gembok ini Cina. Cina. Bodeng? Ya. Oh, Cina. Cuma habis makan ya. Hah? Habis makan nggak bisa. Oh, jangan. Muntah nanti. Apa nih mas makannya? Red, udah masuk ini. Oh, red masuk ya. Cakep ya. Ini lampunya apa sih mas? Ini pakai solar. Oh. Oke lah. Sementara pakai solar dulu. Nah, selamat mencerna ya guys. Oh. Ini sama nih. Sama. Si Black Spiny Tail Iguana. Tuh. Lagi nongki hangat. Oke, lanjut kita ke pojok sana. Sini tadi udah ya Makrei. Coba kita ke sana coy. Di sini ada selain reptil, di sini juga ada mamalia. Oke, apa ini? Enggak kelihatan. Apa? Baby bus. Baby bus. Oh, dia ngumpet senangannya. Ngumpet ya, senang. Ini kan ya mesti apa? Nokturnal ya. Malam ya. Harus malam. Harus malam terus. Dan terus ini malam. Bukan gelap karena ini memang apa ya? Takut stres kali ya kalau takut stres. Kalau stres soalnya dia. Oh, jadi kayak gelap gitu. Enggak kelihatan lah. Makanya apa Mas ya? Dia apa ya kok di sini kasih bubur sun? Oh, bubur sun. Kayak terus, sugar glider dong. Heeh. Oh. Terus kasih serangga juga. Serangga juga. Terus ada peletnya itu khusus okay. Baby bass ya. Heeh. Oh. Harganya tahu enggak, Mas? 40-an. Juta ya? Iya. Bukan sama. Ribu ya. Nanti salah penonton itu biasa. Oh, kalau cuma angka tok nanti ribu, Bang. Ciloko. 40-an juta, guys. Jangan salah. Bentuknya kayak gini nih animasinya. Nah. Gemoy, apa? Gemoy. Gemoy. Sarganya gemoy. Ini ada berapa sih, Mas? Satu. Satu tok. Sorry mantul nih. Enggak bisa di ini, guys. Nah, itu lagi shading nih. Lagi mau lagi shading, guys. Tidak bisa diganggu gugat, ini strike yellow anak muda ya. Lanjut, nah ini biawa Filipino. Yes, yellow head water monitor. Apa namanya? Cumingi. Cumingi guys. Kayak galak kita ya? Enggak? Galak. Galak tuh. Halo, dilus-lus dari kaca aja ya bro. Wih, ini makan tikus jelas ya. Tikus, ayam, wes masuk woy. Ayam ya. Ini paling besar seberapa mas? Ini bisa. Kalau ini masih kecil nih ya? Masih kecil. Hampir seperti biawak Jawa, oh, tapi lebih kecil dikit. Oke. Okay. Biawak Jawa. Tapi biawak Jawa gede banget. Oh. Biawak Jawa gede banget sih bimbuka ya. Ini kosong nih, pindahan sini ya? Ini tegu. Oh, ada tegu. Ada. Nah, tapi kosong. Oh, kosong. Jadi lagi dipindah ke little tegu. Oh. Oke, okay. Lanjut. Nah, ini kita ke perikanan sebentar. Ada hiu loh, guys. Hiu apa ini, Mas? Ini hiu blackfin. Black? Blackfin. Blackfin ya. Nah, siripnya itu ada hitam-hitamnya. Oh, black hitam, fin itu sirip. Sirip hitam ya ujungnya ya. Ini air laut ya, cuy. Air laut. Air laut. Oke, lanjut. Nah, ini lucu nih. Axolotl. Axolotl. Karena nih Suralokannya di dataran tinggi, cuy. Jadi pas. Suka dingin tadi ya, Mas? Masih kurang dingin. Oh iya. Oh, tak kasih kipas. Oh iya. Anjay, dikipasi guys. Ini lucu ya. Kurang dingin toh? Wah, iya anjir dingin. Kurang dingin loh. Masih kurang dingin. Kan terak. Axolotl dia kalau suhunya pas dia ada ini serabut-serabutnya bagus lah. Jeprak gitu guys. Lanjut. Nah ini yang ramah lingkungan ramah nih. Ramah lingkungan. Nggak nyokot. Apa sih namanya nih? Ada mas koki, mas koki, terus ada red parrot. Red parrot ya. Ya oh, masih jenis cicis. Digabung enggak ini papa ya? Enggak apa-apa. Cakep ya ini. Ini filternya di mana sih, Mas? Mana? Filternya di mana? Oh, chamber ini ya. Enggak pakai filter. Enggak pakai filter? Enggak. Serius. Kotoran ini mengendap. Terus kalau mau bersihin tinggal itu buka itu sedot. Oh. Ah, kotorannya keluar semua. Ini cuman kayak ngeflowin ya. Oh, flowin aja sama kasih aerator. Bening banget tapi ya. Tapi nanti situ lihat ada langsung aja boyo. Sik. Ini ada predator nih, Mas. Ada. Wah, percanaan, guys. Percanaan ada asiatika. Jujur aku nggak paham ya. Percanaan. Halo, Bro. Dia nantangin ini ya. Tang. Asiatika, red barito. Red barito.
Tuh, guys. Sini, turun. Turun, woi. Bush. Tang. Lucu ya dia bisa gini ya. Ini enggak stres sama segini. Anti stres woi. Anti stres. Oh iya, kalau pengunjung di sini waduh. Seneng malahan. Melatih mental. Anjay, ini juga nih. Kelihatan enggak, guys? Mantul loh. Nah, ini. Nah. Ini apa lagi nih? Ini strewarti. Strewarti. Cana juga ya? Percanaan semua aja sini. Cana, ada sislit juga. Ciklit ya. Arwana. Gede, cuy. Oh, ini apa ya, Mas? Cana Auranti. Auranti. Kok warnanya gini ya? Oh, mutasi dia. Mutasi? Kaliku. Oh, pantesan kok. Lihat Auranti nggak kayak gini. Asem, keren. Dapat berapa ini, Mas? Nah. JT-JT pasti sudah ya. Lanjut. Ada Yellow Centaurum. Ini yang sering ada ya, kayaknya pernah sering lihat. Banyak itu. Lanjut. Nah, ini. Nah, ini mungkin terakhir di tempat ini ya, cuy. Yang lainnya tuh adalah tanaman-tanaman gitu. Anggrek apa itu? Anggrek, terus ada juga ini anggur-anggur hias. Anggur hias. Di atas juga ada monstera. Monstera kaktus gitu ya. Kaktus sukulen. Oh, komplit lah pokoknya. Komplit, guys. Nah, ini kita mau lihat yang cara anjay. Belida Bangkok ini. Belida Bangkok. Gede banget, bro. Belida Jawa dilindungi enggak boleh. Oh ya. Yang hitam full ya, Mas? Heeh. Oh. Hitam full ya. Platinum, bener? Platinum. Platinum alligator. Ini lihat responnya. Oh, tangan masuk, saw. Tadi dia di sini, tadi aku gini-gini dia naik set. Iki apa, Mas? Itu tiger sovelnus. Memang gitu? Moncongnya? Apa ya? Mungkin sering nabrak kocok itu. Oh. Jadi moncongnya turun. Aslinya lurus kok ya ini? Oh, aslinya lurus. Tapi malah kayak lumba-lumba. Mas, jadi unik tuh. Kayak ini nih. Cakep, woy. Paku, bawal. Ya, bawal paku. Biasa toh? Black paku. Hitam. Ya, bawal biasa sih dengan. Segede banget ya. Anjir nih. Bakar kecap, guys, enak. Mantap itu. Alligator yang normal, ini versi normal ya. Sek itu sek putih. Iya. Sini, woy. Jajaran sini lho, ben api. Segede banget ini ya. Ya ampun. Semeter ada, Mas? Kayaknya lebih dikit ya. Lebih dikit ya? Lebih dikit. Lihat langsung tuh kayak kecil, mungkin kalau diangkat, gede banget. Dan juga platinum, dance. Apalagi tuh nih? Oh, itu apa tuh? Geniskan. Geniskan ya. Bukan apa? Patin, bukan. Patin bukan ya. Masih jenis lili dia. Catfish gitu ya. Apalagi sih? Nah, itu. Dats. Ini juga besar banget nih, setahu aku. Halo. Sini, bro. Wah, halo. Malu dia. Malu-malu. Malu dia sembunyi di balik ini, tahu loh. Nah, ini pakai filter kalau ini ya. Pakai filter. Ini chamber-nya. Filternya di sini. Chamber-nya sak. Segini sendiri. Dian, sedot sini, set keluar situ ya. Dari atas ya. Soalnya kalau predator dia apa ya? Cepat ini ya. Cepat kotor. Oh, oh. Kalau dikasih makan ikan hidup langsung langsung kotor. Makannya apa nih, Mas? Lele. Lele hidup? Lele dipotong. Oh, dipotong ya. Kalau ngasih makan itu hari Kamis sama Minggu. Oh, ada ininya. Jam 12 biasanya kasih makan. Jadi bisa nonton. Nyenang sih. Sesuai jadwal ya. Iya. Cakep. Yes, Mas, gitu dulu. Tadi sudah muter-muter. Ya, thank you, Mas. Sama-sama. Kita mau muter-muter lagi di dalam, sebenarnya masih ada. Masih banyak. Masih ada ya, reptil juga. Reptil mamalia, burung. Merak, wis macam-macam, guys. Ya udah gitu dulu. Thank you. Subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang, guys. Bye-bye. Thank you, Mas. Siap.